Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pojok Bunga ya. Seperti biasa kita tetap akan mereview bunga anggrek ya. Untuk bunda-bunda di sini yang suka bunga anggrek, monggo silakan mampir di channel kami Pojok Bunga. Di sini khususnya menampilkan yaitu adalah bunga-bunga artificial atau bunga buatan ya. Tapi bukan bunga buatan biasa. Di sini adalah bunga buatan luar biasa. Dan barang-barangnya, bahan-bahannya juga sangat bagus. Ada yang biasa, ada yang KW dan juga ada yang super, teman-teman. Seperti biasa, kita masih akan mereview di sini tentang anggrek. Nah, ini teman-teman ya. Ini terlihat sendiri nih kayaknya anggreknya ya. Hus, hus. Oh maaf, ada kucing teman-teman ya. Laper kali itu, belum dikasih makan. Teman-teman, kita akan mereview di sini adalah anggrek bunga berwarna ungu ya. Ini masih belum dibersihkan teman-teman ya. Ini sudah lama masih belum laku teman-teman ya, masih belum rezekinya teman-teman. Nanti insya Allah mungkin ada bunda yang suka di sini akan memborong sekaligus bunga-bunga latex dari kami, khususnya bunga artificial. Yang rumahnya atau tempat tinggalnya di Bondowoso, monggo silahkan mampir di pojok galeri Jalan Imam Bonjol nomor 2B Pertukuan PGKA. Di sini banyak sekali item-item bunganya, teman-teman. Sangat banyak, Bunda. Di sini ada gerabah. Ya. Nah, itu banyak sekali. Ada bunga-bunga latex, mawar. Tuh, sangat banyak. Juga ada rak-rak bunga. Teman-teman, sangat banyak sekali. Baik teman-teman, kita tetap difokuskan pada review pada kali ini tentang bunga latex, yaitu adalah bunga artificial anggrek teman-teman. Ini isi berapa? Satu, dua, ada dua teman-teman. Ada dua. Nah, ini ada dua isi. Tapi kalau barang, insya Allah kami amanah teman-teman. Ini barangnya bagus ya. Ini latex. Kita review pertama dari sini. Nah, ini terlalu kaku masih teman-teman ya. Nah, ini terlalu kaku, nggak seperti latex-latex yang berkelas atau latex super. Ini kaku, nggak kayak biasanya latex-latex super. Oh, teman-teman, patah teman-teman. Nah, ini patah. Ini adalah latex yang biasa teman-teman ya, sehingga mudah patah di sini ya, dan plastiknya pun ya kurang bagus memang. Tapi kalau lihat kita dari segi bunganya teman-teman, nah ini sangat bagus sekali, sangat indah sekali. Ini berserat teman-teman. Nah, coba. Nah, ini berserat teman-teman, sehingga menyamai dengan anggrek pada aslinya. Nah, ini terlalu kaku tadi sehingga ada yang patah satu ya. Ada yang patah satu, nggak apa-apa. Tapi memang kualitasnya ya seperti itu. Tapi ini teman-teman, jadi ada suatu kelebihan dan juga pasti ada suatu kekurangannya. Ini masih belum dilem teman-teman. Nanti biar dilem, kita pasang dulu. Nah, ini biar dilem dulu nanti, biar cepet teman-teman. Tapi jangan khawatir, kalau untuk masalah bunganya dari pewarnaan nggak akan luntur teman-teman ya. Karena memang di sini adalah lateknya adalah latek bagus. Hanya di sini berbedanya yaitu adalah di ini. Nah, ini sangat kaku sekali teman-teman. Sangat kaku. Beda halnya
dengan yang tadi kita review yang rimbun ada 13 tangkai bunga, itu lentur dan itu bagus. Ini, nah ini bagus ini. Tuh. Ini bagus sekali nih. Nah, ini untuk daunnya bagus, istimewa, teman-teman. Dan ini bukan kawat. Nah, ini juga karet, latex ya, teman-teman ya. Nah, ini. Kalau yang lain mulai beberapa waktu lalu ya. Hingga saat ini saya baru menemukan di sini jenis daun dan untuk ini apa namanya? Penopang daunnya di sini itu juga latex, teman-teman. Bagus nih. Bagus. Nah, dan untuk akarnya sangat empuk sekali, teman-teman. Ini akarnya. Dihiasi di sini ada beberapa bunga ya. Ini bunga biasa, teman-teman. Jadi jenisnya bukan latex, tapi di sini plastik, hanya sebagai pemanis saja. Terus di sini juga tetap dihiasi oleh batu-batuan supaya dapat menutupi. Di sini adalah busa yang untuk menancapkan supaya di sini tertancap rapi ya. Ini indah, teman-teman. Dan untuk potnya ya, di sini adalah pot keramik. Oh, bulat ya, teman-teman ya. Nah, ini bulat. Ini bulat. Nah, ini pojok galeri Beautiful Art. Indah, teman-teman. Sangat indah sekali, teman-teman. Jadi jangan khawatir, teman-teman. Untuk bunda-bunda yang mungkin di sini kesemsem dengan bunga-bunga artificial kami yang ada di pojok galeri, monggo bertanya atau mampir di Kabupaten Bondowoso. Khususnya yaitu adalah pojok galeri, teman-teman. Kalau dari jauh di sini menurut teman-teman indah enggak? Dari segi pewarnaan biasanya untuk bunda-bunda atau remajawati di sini sangat suka sekali bunga yang berwarna ungu dan berwarna pink. Bahkan kamarnya di sana kalau bisa ungu di sana. Ya. Terus dengan kombinasi dikombinasikan dengan bunga artificial, khususnya bunga latex anggrek yang ada di pojok galeri, sangat indah, teman-teman. Bagus sekali. Wow. Nah, ini jangan lupa, teman-teman ya, pojok galeri Beautiful Art. Jadi saya sebagai owner nggak bosan ya, setiap saya ke toko melihat keindahan. Jadi mata ini juga terlihat indah, teman-teman. Oh, bukan terlihat indah, maksudnya sangat senang sekali. Hijau, royo-royo. Keindahan di sini hanya milik Tuhan, ya Allah. Keindahan hanya dimiliki oleh Allah. Kita hanya sebagai penikmat saja. Kita menikmati gini aja sudah sangat luar biasa. Senangnya sudah sangat luar biasa. Intinya harus tetap bersyukur, teman-teman. Ya, intinya harus tetap bersyukur. Jangan pernah mengeluh ya. Memang beban hidup di sini berat. Tapi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kalau sudah kita kembalikan kepada Allah, insya Allah hidup akan menjadi nikmat. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.